Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbabal mujahidina minal ansari wal muhajirin alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du falakad kalallahu ta'ala fil quranil karim wa huwa asdaqul qailin wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah innallaha khairul makirin sadaqallahul azim. Sebelum lahir dikenal kecuali nama beliau Rasulullah. Jokowi itu dikenal setelah jadi presiden. Sebelum jadi presiden orang tidak kenal Jokowi, betul? Aing hewa kasih kampeng itu. Dalam satu bulan ini pertama naik 2 kali. Listrik mahal, LPG mahal, betul? Jalan tol mahal, betul? Semua serba mahal hari ini, saudara-saudara. Betul? Lu Anda ini ngurus negara apa ngurus kandang kuda? Marah akhirnya. Teruskan ulah. Saya ceramah insya Allah 30 menit. Atau mau nang lebih baik dia bapak tungan. Ya jujur, kula ini pun sedang... Darah saya sedang posisi turun, tenaga sedang lose, my body is needs tired, so I'm very weakened. Ngerti enggak? Blow on. Bayangkan ribuan tahun beliau belum lahir, namanya sudah dikenal. Barang, Bismillahirrahmanirrahim. Woi Daria. Woi.
Woi Daria. Woi Daria. Nabi urang mah. Memelahirkan dunia. Arana. Geus diwauhkeun ku Allah. Aya dina Jabur. Toret. Injil. Daria mah. Candi ngaranan mah. Indung dia kitanya heueun. Maka jangan main-main dengan akte kelahiran akhir. Akte lahir itu penting, KTP itu penting, dokumen itu penting. Jaga dokumen kita, KTP kita mesti kita jaga, kartu keluarga kita mesti jaga. Sebab beberapa tahun belakangan di Indonesia, dokumen warga Indonesia banyak diambil oleh pendatang-pendatang komunis Cina ke negara Indonesia, betul? Orang lain corona gak boleh jalan kemana-mana, tangkurak Cina kusilut bingsar tang jahitan polongo bisa masuk dengan bebas, betul? Rakyat macalang ape kudu make masker, tangkurak Cina asupkan negara kita seenaknya, betul? Malam-malam di bandara bukan rahasia umum, bandara internasional Soekarno Hatta demikian, bandara beberapa daerah pun demikian. Ini fakta, saudara-saudara. Saya tidak anti pemerintah, saya ngomong begini, cinta kepada pemerintah, cinta kepada merah putih, jangan dijual merah putih kita, takbir. Aing langsung agas bae ya. Ngaju batuk bae aing. Geus ngaji mah tadi ku Kiai Nuting ngora tadinya. Eta mah Kiai nang ngora keneh pantes. Kasep aing mah kolot goreng. Tapi dari abogoh bae ka aing. Teruskeun Ibu. Masya Allah. Di Jabur nama beliau bernama Mahmud, di Toret nama beliau Ahyad, di dalam Injil nama beliau Ahmadu, di dalam Quran masyhur Muhammadun. Alhamdulillah. Eh, gagah amat Nabi memeh dijurukeun ngaran geus nyarang kuwi. Betul? Daratan, lautan, langit, seluruh tata kosmos ruang angkasa mengenal nama beliau. Bahkan dalam hadis sahih diberitakan bahwa Nabi Adam saja ketika tobat kepada Allah karena berbuat hilaf di surga memakan buah khuldi, beliau bertobat 40 tahun lamanya. Puncaknya tobat beliau adalah mengucapkan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ghafartali, kata beliau Nabi Adam. Tak aing bungah penting ieu dikawal pemuda Pancasila. Hidup pemuda Pancasila. Itu Pancasila sejati mengawal ulama. Betul? Bukan mempersekusi ulama. Ieu masuk kudung-kudung radikal, radikal kos tangkorak si Abu Janda. Heuh, aing ngadeuleu beungeut si eta. Tak mudah-mudahan gara ganti presiden 2024. Amin. Amin. Presiden yang membela rakyat. Amin. Yang membela umat Islam. Amin. Insyaallah jagoan saya harus menang. Siapa Kiai? Sule. Saya tidak akan kampanye nama presiden karena saya taat kepada komando Habib Rizik Muhammad Sihab. Apa yang dipermandokan oleh beliau nanti kami akan di Jawa Barat akan mencoblos apa yang diperintahkan beliau. Malam minggu kemarin kami berkumpul para kiai santri dan masyarakat di Tasik, 15.000 jamaah. Kami bersepakat kami akan tunggu komando dari Petamburan, dari Habib Muhammad Rizik bin Sihab. Siapapun hasil istikharah dan musyawarah beliau ketika harus memilih siapa, kami akan taat dan patuh kepada komando beliau. Takbir. Sabodo dari yang main demikian dari ya. Aing teh nyaho. Sapa poe Prabowo teh nyaho aing, sapa poe Anies teh nyaho aing. Sapa poe Ganjar Pranowo nu kaset teh wisan ganteng sia teh nyaho. Teh nyaho aing. Aing mah teh nyaho jerona Anies, jerona Prabowo, jerona sia teh nyaho ngan aing dua kali ngadukung Prabowo. Eh, mantah kula marek ngiluan bae ka Habib Rizik. Doakeun Habib Rizik sehat. Amin. Kiai-kiai NU sing sarehat. Pokoknya mah lope aing mah kabeh kiai. Laju kiai naon organisasi mah aing mah organisasi pengikut Gubes Cilongok. Orang doakan Gubes orang di Cilongok. Yang sudah wafat mudah-mudahan di barjahnya Allah berikan rahmat dan maghfirah terus-menerus. Karena jujur saya sudah hampir frustasi jadi mubalik.
8 tahun saya tidak menerima undangan. Kerja saya sebagai komisaris di perusahaan besar di Tasikmalaya, mengekspor kayu lapis ke 9 negara. Hampir saya lupa dengan dunia ceramah. Frustrasi saya dengan ceramah. Frustrasi karena seolah-olah umat tidak ada perubahan. Bebe akan ayo ngadukung lu bener. Saya masih ingat Gubes tahun 2021. 2020 mohon maaf mengundang lewat Kiai Pudoli untuk hadir di Cilomok. Saya ngomong ke Gubes sambil menangis, waktu itu rambut saya sedang panjang. Buya, saya tidak siap harus ceramah di hadapan publik, sudah lama saya tidak ceramah. Apa yang disampaikan Buya Uci? Ji, ulah gitu doraka hidup gitu. Dari situ saya terketuk hati untuk kembali ceramah menerima jamaah pengajian. Maka besar jasanya buat saya Buya Uci almarhum. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan. Allah berikan magfirah rahmat keluarganya. Allah langgengkan pengajian di Cilomok dengan pesantren Al-Istiqlaliyah, amin. Sejak beliau meninggal, kebetulan setelah beliau meninggal, banyak sekarang ini penghina-penghina agama, banyak fitnah bertebaran di Banten sendiri, banyak orang mengaku wali, banyak orang menghina para habaib, banyak orang membuat adu domba di umat Islam semenjak Kubus kita meninggal dunia, betul? Kerhirup abu yang pusing aing adeuleuna. Geus ah aing geusan-geusan. 10 menit deh, 10 menitnya. Karena ya ibu-ibu di dirus di maghrib dari yang diup di dirus. Nyong sholat isya teh nyong icanda. Barang, bismillahirrahmanirrahim. Jelema nu ngaheulakeun sunah. Ari kena pardu. Lalaora. Muludan hadir di maghrib. Ari sholat isya henteu. Eta katipu ku setan. Ari magawean sunah. Sok dipuji-puji ari pardu mah tilok aya nu muji mantak babari katipu ku setan. Hati-hati. Rajin duhana, rajin baca perjanjinya, rajin sholawatan, sholat fardunya ditinggal, ini sedang tertipu oleh setan. Kenapa? Kalau sholat fardu tidak ada yang memuji, tapi kalau sholat sunat banyak yang memuji. Ini persoalan saudara-saudara. Makana mudah-mudahan beres maulid sunah rasul parduti Allah dina agama jeung sunah kudu dipiga. Amin ya rabbal. Amin. Bu barang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad mah meme dilahirkeun ka dunia. Geus mere mangpaat. Eueuh jelemana. Jiga kitu. Buktina. Nabi Adam tobat nyebut-nyebut ngaran Nabi bari Nabina can dilahirkan ke dunia dari mah geus dilahirkan ge can ayang ngaranan mah kolot teh nyahuan kolot kita nyahuan ngaran. Maka hati-hati ya memberi nama itu, walaupun kata William Shakespeare apalah arti sebuah nama. Ajaran Islam tidak demikian. Berilah anakmu dengan nama yang baik. Maka kalau tidak tahu nama yang baik, tanya ke ustaz, tanya ke kiai, tanya ke ulama. Kiai, ustaz, saya minta nama karena anak saya laki-laki, anak saya perempuan, tanyakan nama yang baik. Karena nama secara psikologi akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Wow. Coba lamun ngaranna teu pungguh, ngaranna si Pangki, eta cara berpikir nanti sederhana. Ampura-ampura. Tapi kalau namanya Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Karim, Ahmad Anu, Muhammad Anu, insya dan hebatnya, hari ini di Inggris. Di mana? Nyaho ka Inggris. Aing ngetuna mobil mama wakon Cina. Hari ini Bu, di Inggris bayi-bayi anak-anak yang lahir ke dunia di Inggris berdasarkan statistik mereka se-Inggris itu sekarang lebih banyak nama Muhammad, nama Muhammad, nama Muhammad. Saya yakin satu ketika Eropa akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana dulu Cordoba dikuasai. Kembali Bizantium akan jatuh ke tangan Islam. Romawi akan kalah oleh Islam. Saya yakin dunia
bilang amin ya rabbal. Insya Allah. Cek janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain janji Jokowi. Saya tambah janji ngeluarkan mobil SMK aing geus mesen tilu eueuh. Laon saya tah. Pusing aing ngadeuleuna. Ya kuru kurang dahar. Tapi teu kitunya ulama. Ahli sunnah wal jamaah haram berontak bugot hukumna. Urang doakeun bae Pak Jokowi muga-muga Husnul Khatimah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Mudah-mudahan beliau membatalkan menunda proses rempang di Melayu sana. Amin. Mudah-mudahan beliau pun menunda, jangan tergesa-gesa membangun proyek-proyek besar karena negara lagi sulit duit. Amin. Laju aing hareupna mah PKI diminta maaf pun pamarentah. Opat turunan PKI dimenang santunan. Aing dulur aing nu ditembak di Tanjung Priuk zaman si Koplok Murdani eueuh nu minta maaf. Peristiwa Talang Sari di Lampung tidak ada yang minta maaf. Di Aceh Tengku Batakia ditembak di depan pesantren, di Majalengka Abdul Manan digotong, ditembak, dibunuh, dicaci, dicincang. Bagaimana peristiwa HAM pelanggaran besar yang terakhir saja, 6 santri Habib Rizik di kilometer 50 ditembak, dibantai dengan sadis, pemerintah pun tidak minta maaf. Betul. Ari ka PKI menta hampura. Aye geuran kaluar PKI teu menta hampura, teu adil ceuk aing. Betul? Maka kita berdoa mudah-mudahan Pak Jokowi diberi taufik hidayah. Amin. Ya rabbal. Amin. Oh ya, saya lupa menyebut Pak Camat yang saya hormati aing poho. Nuhun Pak Camat. Adik saya Kiai Bayat dari Rajek. Mantu dari keluarga besar Gubes Cilongok yang sudah memberi cincin terbaik malam ini kepada saya. He's very amazing. She's very kindly. Terima kasih sudah memberi cincin berharga malam ini. Bapak Haji Nawawi, mudah-mudahan 2024 jadi kembali. Amin. Amin. Teu cukup ku amin, coblos ku daria. Awas diulah nipu. Pak Haji tenang, di RT abdi ka Pak Haji kabeh, duit ditarima dicolok teu doraka goblok gitu. Boro-boro ka Pak Haji Nawawi singka calon PDI ge nipu mah haram, nipu mah haram, nipu mah haram. Gak boleh Pak, kadunya caleg foto na di parasang dina handapeun tangkal awi di kebon komo ka lembur aing ka Pandeglang foto caleg dina weh kieu bae sorangan mohon 200 ih kadunya cenah sorangan Pak kadunya nya. Mudah-mudahan Abah Haji Kiai Haji apa Bapak Haji Nawawi kembali terpilih mewakili Partai Keadilan Sejahtera, karena saya sudah melihat peran PKS kemarin di DPR RI pukul dari berbagai hal termasuk revisi penetapan revisi IKN Ibu Kota Nusantara, satu-satunya partai yang berani melakukan walkout di DPR membela kepentingan rakyat mereka. Mudah-mudahan Pak Haji Nawawi berhasil terulang kembali menjadi anggota DPR Tangerang. Amin. Bela umat Islam. Kumana bae aing mah misal mantan camat Rajek juga nyolon mudah-mudahan jadi. Amin. Kabeh wae sing jarani lah pusing aing hulu. Aing deuk nyalon eueuh nu nyalonkeun. Teu partai tutup oncong tadi. Tos terakhir bareng bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi mah. Keur oroke mere manfaat. Buktina Halimah Sadiah nyusuan rizkina juga di barokah di lemburna kebal teu hujan barang nyusuan Nabi hujan susu sapi onta embe susuna gerde loba po anturannya jadi lobas. Aing ka Haji Maman aing suka nonton susu sok pusing lu. Bayangkan saprak ngurus Kanjeng Nabi
Halimatu Sa'diyah, Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah, dina al-mustadrak fi sahihain, lain hikayat, lain dongeng, ieu mah hadisna sahih. Halimah Sa'diyah sabada nyusuan ngurus Nabi seperti ngurus anaknya lira, rizkina barokah, tatanggana barokah, lemburna kabawa. Qala imamun al-imam Syafi'i, Imam Syafi'i qad. Saudara Imam Syafi'i man ajma'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa hayyan lahum ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan. Barang siapa orang mengumpulkan dulur-dulur seagama diundang ke masjid ini, diundang ke Priuk, diundang datang muslimin muslimat, disediakan tempat, diberikan suguhan-suguhan panganan makanan, kemudian diberi berbuat baik kepada tamu yang datang, kemudian dibacakan maulid di tempat itu, riwayat Nabi dibaca, salawat dibaca, Quran dibaca, kemudian zikir dibacakan, tawassul dibacakan, maka kelak dia di akhirat akan dibarengkan dengan siddiqin, suhada, salihin. Amin ya rabbal insya Allah. Kayak bu di lembur kula di Pandeglang tiap bulan mulut meong belu apal belu bosen di paraban kukula kula kegesek bungin bere japuh mungen, ndok mungen, cek meong kula cina subuh, ngadahan berkat di 7-7 peting di Banten wilayah ditu mah ibu baros serang Pandeglang ayah PSB, pasukan pemburu berkat mulu di kampung saya besok nih besok Ki Rajib yang baca Quran, Ki Jenal Arifin yang ceramah, kami bikin besek saja bu 3.800 di luar besek khusus sejumlah 450 amplop kami bikin kira-kira lebih dari 400 amplop dari ama karek di penta 20.000 kecacaplak. Benar gitu benar hari hayang syafaat he juga lu'nya ispalana lana lana ya habib. Setengah dan kena ceria ya. Ispalana ispalana di penta urunan 50.000 ngomong tersep jen 50.000 kiai lagi aing tersep bangak tepuk-puk jen laju bae muntah cocok cacap lak bae kakarat mayar 50.000 Masya Allah. Belum hadis-hadis yang menceritakan baik statusnya da'im maupun status sahih. Yang sahih Rasul di hari Senin berpuasa, ini menunjukkan Rasul merayakan dengan cara ibadah pada hari kelahirannya. Kita ini tidak hidup di zaman Rasul. Diadakanlah sejak zaman Raja Muzaffar peringatan maulid satu agar orang percaya, agar orang bertambah keyakinan kepada Rasulullah. Yang kedua bagaimana bertambah keyakinan kalau dia tidak mengenal Rasulullah. Eh dicacap lakin mulu dan iya supaya tambah cinta ke Kangjeng Nabi. Oh gitu ah. Eh bu Nabi mager ngandung bojoknya sajena ibu nager ngandung nu datang lagi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, kabeh Nabi datang kadaria menu datang penyanyi dangdut paling ngirina impian Masya Allah. Nabi ketika ngandung yang datang hamil pertama datang Nabi Anu, bulan kedua Rasul Anu, bulan ketiga pun demikian. Ketika Nabi dilahirkan Masya Allah yang jadi bidannya bukan manusia sembarangan, dari Hadratul Qudsiyah dipanggil diperintah oleh Allah bernama Sayyidah Asiyah binti Muzahid, yang kedua bernama Sayyidah Sayyidah Maryam binti Imran, kedua-duanya didampingi para malaikat untuk menyaksikan dan membantu persalinan Rasulullah. Masya barang kesimpulan ayo barang nepedas kesimpulan sudah naik tembok barang kesimpulan ulasa ukur muludan gede hari pasunatan Nabi jadi garawean komo pardu ditinggalkan woi pelon lain gitu muludan mah setahun sekali hari ngaji rutin mah saminggu sekali kudu darek aradir dararia karena ngaji rutinan
ulah setahun sakali karena muludan. Jadi Islamna Islam tahunan. Ulah tahunan jadi Islam. Pengajian rutin wajib dihadiri. Apalagi di akhir zaman, saudara-saudara. Belum memasuki fase Dajjal. Bagaimana ketika Dajjal akan tiba nanti 3 tahun kemarau panjang, 1 tahun 1/3 air tidak diturunkan, gagal panen sedunia 1/3-nya. Tahun kedua 2/3 air hujan tidak diturunkan, 2/3 hasil bumi panen gagal total sedunia. Tahun ketiga yang paling parah. Halo dosa tahun tersak kecelak-kecelak acan cai hujan diturunkan ku Allah. Eueuh tatangkalan nu jadi satangkal-tangkal acan. Dalam babul fitan Imam Abu Bukhari dan Muslim meriwayatkan dina pada waktu itulah jelema bakal siripaehan jeung tatangga parebut sakuap kadahareun. Ku hese-hesena dahareun. Pada saat itulah Dajjal akan muncul ke dunia. Banyak manusia menyembah Dajjal. Barang, naon eta? Ada yang sawara aing urang. Nah, hieung mobil ge. Eta mobil pangsaena Kiai Fikri Pak Abdullah Fikri Qorin. Ketos abdi anjeunna ulah balik nya. Qorina kaset. Dia. Bu barang, bismillahirrahmanirrahim. Boro-boro Dajjal asli. Dararia mah. Ku si Panji Gumilang ge. Ngalilu bae tangkorak jaetun palsu aya pengikutna bahkan puluhan ribu gede duitna beuh kabina-bina komo ku Dajjal asli ku si Panji ku tilang ge ngalilu bae. Maaf Pak, yang melaporkan Panji Gumilang hingga ditangkap hanya 3. 1 Alfian Tanjung, 2 organisasi tertentu di Jakarta, 3 120 Kiai Tasikmalaya. Di rumah saya bikin pernyataan, disorot oleh 10 TV nasional, kami melaporkan ke Polda dan ke Bareskrim, kemudian ditangkap. Hari ini kami mendapat ujian. Kelompok mereka juga sedang mendekati kami agar mencabut laporan. Kenapa? Karena pendukung Panji Gumilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, di Garut baheula aya si Sensen ngaku nabi, aya nu milu, aya nu iman. Manya aya Rasul Sensen. Sallallahu ala Sensen tangtengeunaheun. Eta jelema milu. Dulu ada Lia Eden, ikut-ikut Lia Eden. Dulu ada aliran Hakeko, ada aliran ini, ada aliran itu, ngaku nabi, musade, gapatan orang ikut. Boro-boro Dajjal asli, dada jalan bae loba nu ngilu. Nauzubillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.